Berikutnya saudara Gunung Ile Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengalami erupsi pada minggu pagi. Erupsi gunung Ile Leotobi laki-laki terekam kamera warga. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter. Total 6 desa di kaki gunung Ile Leotobi laki-laki ini terdampak erupsi ini. Saat ini status gunung Ile Leotobi laki-laki berada pada level 2 waspada. Koira. Made mengompira. Kom. Sementara itu, saudara Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara kembali erupsi pada Minggu siang. Tinggi abu vulkanik ini mencapai 7.000 meter. Erupsi ini terekam seismometer dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 273 detik. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Akibatnya sejumlah desa di kecamatan ibu termasuk di tenda pengungsian desa Gamici terdampak material abu dan pasir vulkanik.